Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Mancanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan tersebut, dirinya melakukan kegiatan penanaman dan panen perdana jagung. Syahrul juga mengunjungi lahan di lokasi pertanian terpadu atau Integrated Farming System, di mana lokasi tersebut ditujukan untuk menjadikan lahan pertanian percontohan. Saya mau kalau kita datang dari sana, saya seperti Wonosobo. Semua yang tadinya hutan belukar jadi putih, karena dalamnya ada tanaman-tanaman. Kita mulai masuk dari sini, berputar dari sini, tanahnya ini. Betul, ini 17 Agustus yang akan datang ini, saya paksakan dirjen, sekjen semua saya ya, bahwa dia ulang tahun Republik Indonesia nanti adalah Indonesia swasembada pangan.